Cuma sekarang semuanya tertutup kepala ya. Sekarang mainannya belum mata ya bu. Belum mata hanya buat suami yang lihat. Nah ini kandung kucing ibu penuh. Untuk pipis kalau. Iya untuk penuh lagi. Nah ini udah segini tuh, dan ini tuh gerak-geraknya itu kakinya nih. Ini pahanya nih yang putih ini. Oh iya paha. Oh iya tadi saya belum infoin, anti itu susah-susah gampang bu ceknya. Oh gitu. Karena dia harus posisinya harus pas banget ngadep samping. Okay. Kalau dia ngadep gak ngadep samping itu agak susah karena dia kita mau berpotongan kan. Potongan. Cuman ini saya fokusnya di sini, karena kan saya mulai kayak gini. Saya pernah bilang nggak kalau WFG itu kalau padat warna putih saya warna hitam. Belum. Biasanya waktu awal saya suka ambil. Padat. Jadi kalau cair bendanya padat warnanya putih. Putih, kayak tulang-tulang gitu ya? Iya, makanya tadi tulang putih. Makanya ini kan putih-putih ini kan tulang dahi ya. Oke. Ini tulang paha yang putih ya. Nah ini cairannya 7,32. Pas tuh, iya. 3 hari, iya. Pas ya, meskipun nggak selalu harus pas ya, ini kebetulan aja hari ini pas ya. Tapi yang penting dia range-nya nggak lebih dari seminggu ya. Iya. Kalau untuk ini plus minusnya masih seminggu ya. Ini femur ya. Apa tuh? Femur tuh paha, tulang paha. Paha. Tulangnya ya. Waktu yang sebelumnya kan belum kelihatan. Tulangnya, iya, dia masih malu. Masih belum, cil. Masih tulang rawan, masih. Oh gitu. Iya, masih 3 cm kalau kemarin. CRL-nya ya. 3,8 atau. Iya. Gitu. Sekarang ada bu bisa kromosom yang dari darah. Oh gitu. Darah itu yang tapi mahal. Masih sekitar 5 juta sampai 7 juta. Masalahnya itu berapa lama dong? Cepat? Gak bisa 2 minggu. Oh lama juga ya? Iya karena nanti dia di sequencing dapat kromosom ini. Dan gak cuma Down syndrome, dia banyak kromosom lain. Oh nah, ada kromosom. Ini ada trisomi 13 ya. Turun lah kayak gitu. Tapi kalau misal ukuran ini udah kayak kalau yang ini ya chance-nya di atas 50% Gak mau dari sini lah. Dari 400, saya cuma 400 tadi. Nanti next visit ibu, kalau dia aja ya. Karena kalau udah besar dia udah ada pertumbuhan ya. Jadi kita bisa jelas lihat jadi apa itu apa. Tangan ya pak. Ya dong. Jadi 4 bulan itu bukan 16-17. Kok kamu bisa lihat dari situ? Iya loh. Aku gak ngerti. Pas aku gak lihat. Iya pasti. Kamu pakai soft lens? Pakai lah. Ini
blender ya, tapi ini blendernya blender ibu ya. Blender itu apa? Tangan kecil. Oh, kandung kecil. Intinya lo posisinya lagi terakhir dia bidang yang buat tarik gelombang wave-nya itu masih mapan-mapannya. Ini kan yang juga ini bidang buat ambil wave-nya, ini kan batok peran, makanya tadi langsung jelas karena ini langsung ada dari hijau ya. Tapi yang lainnya kan ini kan ada terakhir nih ya, jadi yang lainnya itu harus kita ubah fokusnya. Kalau dibawa fokusnya ya kepalanya juga jadi berubah juga fokusnya. Jadi ini kan orang di kepala, ini kan badannya, tapi ini kan jauh nih jarak dari BFC ke sini, ini kan dia makan di pas dirahim ya. Kita mesti ubah fokusnya ya. Nanti kalau gue agak jelas sih. Ya ini kan mau kasih lihat muka bidinya, tapi kepalanya normal. Jadi saya cuma mau kasih gambar ini ya. Maksud saya, kita nggak bisa satu badan, soalnya ini potongan itu potong kaki ini, jadi kita cuma bisa jadi batok palsu itu. Gitu ya, itu apa? Padahal yang sebelumnya itu ini ya. Kelihatan loh. Kelihatan sebadan. Karena masih mungkin karena masih kecil kali, ya. Lagi begini. Ibu di 17, ini mungkin sekitar 11 cm.